Ada, dah ada belum cerita Coach Rain ni? Aduh. Kena, okay, baik kena guys. Dia nak dapatkan siapa guys eh untuk Uish. Oi, RSG, apa yang terjadi guys? Apa yang terjadi guys? This is crazy, man. Coach Rain tidak akan bersama RSG buat sementara waktu. This is crazy. Di ketika minggu keempat baru berlangsung lah guys. Minggu keempat tau. Baru 4 minggu. Rain sudah. Dan arti kata lain. Endurance dah. Wow. Dari awal mid season ni ada drama guys. Memang ini sangat mengejutkan lah guys. Sangat mengejutkan. Kalau boleh saya dapatkan Prof Min lah guys. Untuk tanya dia. Sebab Prof Min ni dia serba tahu. Prof Min ni orangnya serba tahu guys. Mungkin saya boleh dapatkan Prof Min ke kan? Kita cuba lah dapatkan Prof Min guys. Hello. Sorry. Prof Min. Ya. Yeah. Apa yang sudah terjadi? Oh, isu RS3 ke? RSG satu. Satu lagi yang tu. King. King Go Empire. Jadi nak tahu yang mana dulu eh. Aduh. Ada Prof Min ada dalam ni ke? Dalam ada Discord tak? Ada, ada. Discord mana yang paling senang kita nak jumpa? Ataupun Daddy bagi Discord Daddy, selagi senang. Okay, saya hantar link homeboys eh. Dalam 5 minit Daddy saya datang, saya nak on the way ke Mama sekejap. Boleh, 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 boleh. Alright, guys. Boleh guys eh, Prof Min okay eh? Is it good candidate guys? Adakah candidate yang baik untuk kita bawa Prof Min berbincang guys? Walau mungkin diterbang ketujuh cuma menyesatkan kanannya. Walau kemarau menimpa cuma meneringkan jauhnya. Paling sesuai di, paling sesuai di asal. Okey di asal dapat sodok KGE di. King Gua Empire guys eh, King Gua Empire. Wow. Terlampau banyak fokus konten guys eh. Sampai 2 minggu tak bawa balik apa-apa point. Wow. King Gua Empire. Mari kita lihat di TikTok sekarang guys eh. TikTok. TikTok pula. TikTok. Ajak Rapel ni. Rapel ada kerja lah guys. Dia tengah ada kerja. Ni MPL ID siapa? Menang eh. Oh RRQ guys eh. Menang. Menangis guys. Wow. Here I am. RRQ akhirnya guys eh. Menangis guys eh. Diorang eh. Ya Allah. Comolot pula. Apa pasal kau ni? Okay kita tengok. KGE lah. KGE boleh? Okay kita tengok di KGE eh. Di ruangan KGE. Apa yang. Okay tengok. Tak perlu letak king dalam pasukan. Kita dah tunjuk who is the real king. Aduh. Tak perlu letak empire. We already created that empire before. Wow. Kita ramai lah kata eh. Todaknya biasa ramai. Ramai. Todaknya ramai. Saya boleh kata todaknya ramai lah.
Okey lah guys, okey lah. Okay, dia ada post konten baru. Paling baru ni lah guys, tapi dah tak ada guys. Pantai di play off. Okey lah. Ha? Sorry bang. Okey ke? Ha? Sorry. Tak payahlah sorry. Dah lagi lah. Ha? Balas play off. Ha, macam tu. Tak payah sorry. Relax. Menang kalah tu biasa. Kita bukan kalah terkeluar terus. Okey, tak payah sorry. Tak payah sorry. Tak payah sorry. Tak ada pressure. Relax, relax, relax. Apa-apa kita orang yang hadap. Jangan. Konten-konten TikTok. I dengan Yoni settle. Relax. Mentap guys eh. Okey lah. Ha? Sorry bang. Ayuh, okay ke? Ha? Sorry. Sorry. Tak payahlah sorry. Payahlah sorry guys. So. Aduh guys, saya. Kita tengok konten homeboys lah guys. Kita tengok konten homeboys lah. Konten homeboys, konten homeboys. Aduh, yang kurang ni. Jam 12 bang eh. Aduh, tapi saya try adjust bang eh, sebab saya ada orang datang pukul 10 je lagi. Lagi kita try adjust. Boleh boleh insyaAllah. Pukul 12 eh. Ke lewat sikit. Sikit lagi lewat. Alah mungkin. Guys, yo. Yang mahal tu persahabatan kita dengan Selangor. El Padrino. El Padrino. Cool lah eh. Dia memang cool lah guys eh. Ni barang ni burung hantu memang sangat cool lah. Ajilan minta tumpang lalu eh nak jaga balik security gua. Saya dah 2 minggu jadi security kat gua tu. Saya rasa 3 minggu, minggu depan pun saya masuk gua juga ni. Kalau saya nampak dia orang keluar, saya tepuk-tepuk bagi dia orang masuk balik eh Ajilan eh. Sorry. Saya jalan dulu. By the way, gulak game Ahad nanti lawan Homeboys. Gulak. Saya tumpang lalu. By the way, saya memang dah tahu KG kalah 2-0. Jemput jalan. Dikunyakan anak yang soleh. Mana. Geram ni pot ni guys. Eci. Tanpot. Oh. Main ML sebelum jadi BA ni memang awak main ML lah.
dia macam internet. Yelah, adalah. Main lah. Saya jarang tau. Saya awak. Selalu aku kau je. Tapi tak tahu hari ni sebab ramai orang tengok, jadi saya jaga bahasa lah. Plan tak clear pun. Saya dari segi meta tu semua tak ada masalah. Okay. Cuma tim saya adalah tim yang baru. Walaupun ada dua senior dalam tu, tapi tiga orang yang ada dalam tu masih baru. Dia orang tak biasa lagi dengan vibe crowd yang terlalu ramai. So apa yang saya buat dari segi marketing untuk tarik crowd datang masa untuk final, macam masa final pula, masa perlawanan homeboys tu dah macam final dah. Crowd dia terlalu ramai. So player saya agak nervous time tu. Tapi kita tak boleh nafikan homeboys adalah satu tim yang strong. Dia orang dah biasa dengan crowd macam tu dan dia orang pun dah pernah bermain dekat international. Homeboys dah biasa, guys. Homeboys dah biasa yang mamai ni. Aduh, ai. Unggul, tanya unggul eh. Mana mana mana. Eric.